Inara Rusli, istri penyanyi Indonesia Virgoun, angkat bicara di media sosial soal perselingkuhan suaminya. Virgoun yang hingga kini belum mengeluarkan pernyataan telah beberapa kali dituding selingkuh dengan Inara dengan seorang wanita bernama Tenri Anissa. Inara berbagi patah hati di Instagram, menceritakan bagaimana dia menemukan perselingkuhan Virgoun berkali-kali. Dia juga memposting pesan dukungan dari teman dan keluarga, termasuk Dita Sudarjo, mantan tunangan Denny Sumargo, yang mengirimkan kenyamanan kepada anak-anak Virgoun dalam bentuk es krim. Namun, nada Inara berubah dalam postingannya belakangan ini. Ibu tiga anak itu tampak pasrah dan berharap suaminya kembali ke jalan Allah. Dalam snapgram pribadinya juga Inara Rusli mengingatkan perihal Allah atas apa yang dilakukan oleh Virgoun belakangan ini. Sebelumnya terungkap juga bahwa Virgoun berencana menjadikan Tenri sebagai istri keduanya. Adapun Inara mendapat perlakuan silent treatment dari suaminya ketika dia menolak menerima gagasan poligami. Padahal Virgoun sebelumnya telah menandatangani perjanjian yang berjanji tidak akan berbuat perselingkuhan lagi. Kabar perselingkuhan Virgoun sempat membuat heboh di media sosial. Banyak orang yang mengungkapkan kekecewaan dan kemarahannya terhadap penyanyi tersebut. Postingan Inara, bagaimanapun, berfokus pada pentingnya mengingat Allah dan kebutuhan untuk tetap setia pada pasangan.